Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapat atensi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara untuk meninjau Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Abung Timur yang diberitakan bobrok selama bertahun-tahun sehingga berdampak pada minimnya murid di sana. Hal itu diutarakan Yudi Bahtiar, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan usai menindaklanjuti atensi pimpinannya pada Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Dari hasil peninjauan Yudi memprediksi perbaikan pada sejumlah kerusakan gedung sekolah itu mencapai ratusan juta. Sesuai dengan instruksi Kepala Dinas ya, Kepala Dinas juga mendapatkan atensi atau perintah langsung dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati dan Pak Wakil Bupati, untuk meninjau menjadi informasi dari masyarakat yang lalu, beberapa waktu yang lalu memang kita diminta untuk bertindak cepat, turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada di SMP Negeri 2 Abung Timur ini. Setelah kita sampai di sini, kita pantau semua, kita cek semua, ternyata memang performa SMP 2 Negeri Abung Timur ini memang bisa dikatakan kurang ya, karena memang tampilannya, karena bukan ruang kelas yang sebenarnya mesti diperbaiki, tapi ruang kantor, perpustakaan, dan laboratorium juga mungkin ada untuk ruang kelas. Tapi sifatnya kerusakan-kerusakan yang sudah kita lihat hari ini tidak begitu berat-berat amat ya, hanya di atap, di sisi bagian atas saja, di atapnya saja. Mudah-mudahan nanti setelah kita hasil turun di SMP 2 Abung Timur ini, nanti kita akan melaporkan ke pimpinan, dalam hal ini Pak Kepala Dinas, untuk berkoordinasi juga dengan TPAD di Kabupaten, dalam hal ini Pak Sekda, kita laporkan kondisinya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada skala prioritas untuk sekolah ini diperbaiki. Sebenarnya dampaknya untuk siswa-siswa yang belajar nggak begitu signifikan, karena ruang kelas untuk siswa, apalagi siswa yang ada sekarang 20 orang saja, ruang kelasnya masih tersedia sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk rekrutmen siswa baru, penerimaan siswa baru, yang saya bilang tadi, performa atau penampilan itu penting. Apalagi ini ruang kelas, ruang kantor dan ruang gurunya ada di muka kan, ada di depan. Jadi itu yang terlihat lebih dulu dari luar oleh masyarakat lingkungan sekitar untuk menyekolahkan anaknya. Sini kan bagian luarnya dulu. Renovasi direncanakan segera terrealisasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Lampung Utara. Untuk itu, Dinas Pendidikan bakal melaporkan kepada Sekretaris Daerah dan Bupati agar sekolah tersebut menjadi skala prioritas. Menerima kunjungan Yudi Bahtiar, PLT Kepala SMP Negeri 2 Darwati berharap sekolah yang dipimpinnya segera mendapatkan bantuan rehabilitasi, bukan sekedar memberi harapan saja. Jika sudah direnovasi, Darwati optimis mampu mendongkrak minat masyarakat untuk menimba ilmu di SMP Negeri Abung Timur tersebut. Ya, saya hanya ingin secepatnya, jangan sampai di tahun depan kalau bisa direalisasikan, karena saya takut untuk tahun ajaran baru saya tidak mendapatkan murid, gitu aja. Upaya saya akan kumpulkan semua masyarakat, saya datangi semua sekolah-sekolah, jadi saya punya kekuatan, sekolah ini sudah bagus. Nah, untuk yang tahun yang lalu saya datangi sekolahan, saya datangi orang tua, tapi itulah jawabannya, bagaimana menyekolahkan, jadi saya nggak bisa maksa. Tapi untuk yang akan datang, apabila sekolah ini sudah bagus, saya siap. Meski sekolah mengalami kerusakan parah, namun 20 pelajar yang duduk di bangku kelas 10 dan 11 tetap bersemangat menimba ilmu. Sayangnya sekolah tersebut kini tidak memiliki pelajar yang duduk di bangku kelas 12, sehingga dipastikan sekolah ini tidak mengikuti kelulusan pada tahun 2023 mendatang. Diketahui sekolah ini dibangun pada tahun 2013 lalu saat kepemimpinan Bupati Zainal Abidin, dan rencananya sekolah itu bakal direnovasi saat Ardian Saputra yang diketahui putra Zainal Abidin menjabat sebagai wakil bupati setempat, dari Lampung Utara Andre, mengabarkan.